Pak Ika, monggo. Oh, Ika ada apa? Monggo Pak. Pak Ika tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam satu jiwa. Terima kasih. Yang saya hormati Pak, salam satu jiwa. Bukan jiwa-jiwa. Salam satu jiwa. Ya. Salam satu jiwa. Ejo. Prof, mohon izin Prof. Yang saya hormati semua, saya tidak sebut satu persatu. Sahabat saya terbagir, mana ada Pak Agus Sutijo, ada Stanley dari Dewan Pers, dan lagi kolaborator kita. Ya, termasuk Pak Menteri. Iya, dari Pak Menteri, terus Pak Kadi Polda Humas, Pak Mas dan ya, terima kasih semuanya hadir di Kota Malang. Alhamdulillah berbilang alamin, wassalatu wassalamu ala asrafilam ya Allah wassalim. Sayyidina Mawalana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur malam ini kita bisa bersama-sama hadir. Saya ngerti kenapa saya terakhir, supaya mungkin saya harus pagelaran malam ini harus sampai purna, saya harus ikut terus-menerus. Sesungguhnya pemilu adalah siklus 5 tahunan. Kalau Malang, insya Allah salam satu jiwanya sudah menjiwai bahwa kehidupan kita yang kita inginkan adalah kebersamaan kita semua. Boleh berbeda, tapi esensi hidup dan kehidupan berbalik pada kita sendiri. Nurani yang paling dalam dan semua agama mengajarkan bahwa kita tidak boleh bertengkar, dan itulah sesungguhnya esensi dari sebuah kehidupan. Baik buruk, saya kira itu adalah sunnatullah, dan kebenaran hanya milik Tuhan, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang beragama masing-masing. Dan itu sekali lagi, Bumi Arema yang kita cintai, tetap kita meneguhkan hebatnya Malang. Kan sudah nggak ada lempar-lempar. Kalau saya dulu kan, saya masih ada lempar uang itu sih. Enggak, misalkan kalau L itu agak ngeri ya dengan Malang. Enggak, kan? Oh, tidak, tidak. Alhamdulillah sudah. Sejak kapan? Ya sudah, dengan salam satu jiwa ditunggu-tunggungkan, insya Allah itu sudah hilang semua. Jadi nggak ada lempar-lempar. Tidak ada. Ya, Malang ketika mereka memulai, maka kita ampuni 1, 2, 3. Tapi ketika dia masih melawan, maka kita beli bahasa yang anak Malang. Tapi kita tidak pernah memulai dengan kejadian. Itulah terus dari salam satu jiwa suci buat kita. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, insya Allah. Dan informasi yang menyampaikan bukan kami, yang menyampaikan adalah dari Polda. Daerah yang amat sangat aman ini adalah Malang, se-Jawa Timur nomor 1. Kedamaian salah satu contoh ini. Mohon maaf, ini tadi ada Pak Menteri. Suatu saat ketika ada rame-rame Gojek, transportasi online, teman-teman kita yang mencoba itu dulu demo, ya. Berbarengan dengan itu maka muncul relawan-relawan yang luar biasa. Ada orang yang usianya sudah 63 tahun dan bawa motor. Relawan untuk ngangkut. Oh, iya. Penumpang. Sehingga walaupun ada demo lama seharinya tidak berpengaruh. Hanya siapapun ya yang memimpin di Malang tidak menjadi pikiran. Yang penting Malang jangan sampai ada kegaduhan. Itulah kira-kira dalam yang dibawa. Saya ini waktu itu lagi ada demo, nggak ada wajah, terus dia lagi sendirian lagi jalan lagi. Nah, ada dia yang main drum dulu, Pak, yang tahu. Itu nggak mau ditinggal lawan tuh, kan? Itu gimana, Pak? Jadi dia mengikuti jalan, Pak. Padahal kira nggak lama, ya. Itulah mungkin kurang menjiwai jiwa asar, ya. Pembekasan sayangnya kita, ya. Kira nggak lama, kan? Kira nggak lama, kan? Oh, dan terang alam lagi. Kalau terang alus sih, ya. Saya khawatir kalau ngangkut dan dikembalikan. Oh. Tapi kalau Pak Wali sendiri ngangkut, dia dikembalikan nggak? Saya serahkan
diserahkan ke Pak Jiwa. Oh, diserahkan sama aku ya. Jadi angka tukar sebas tukar. Saya kira demikian. Terima kasih kepada semuanya. Ayo kita berbondong-bondong untuk ya. Masih sering banjir. Ya memang itu sunat Allah. Oke, terakhir lah. Pesan untuk teman-teman yang main medsos itu bagaimana? Oh iya, gimana? Terima kasih. Tadi sepakat apa yang disampaikan oleh Abang Sujiwo dan Sujiwo Tejo. Gini, jadi kalau orang punya salah itu sudah tobat, mungkin selesai. Tapi yang memviralkan kesalahan itu yang besar-besar. Dulu hibah, perasaan itu hanya 1-2. Sekarang perasaan itu dosanya luar biasa. Maka tadi tabayun, perlu untuk itu sekali lagi malah jangan pernah terkecoh dengan isu-isu yang hoax. Jangan sebarkan sesuatu yang tidak baik. Tapi perasaan itu bukan sekedar kita manusia. Perasaan itu gosip, sampai menyong-menyong mulutnya itu biasanya. Kan sudah jadi. Bukan sih. Kalau menurut saya. Bukan filter asal. Dari dulu kan kita kok. Ya, tapi tidak filter. Filter itu untuk kebaikan. Enggak, buktinya dulu orang datang ke nikahan ya, sama datang ke kampanye sekarang sama aja. Tujuannya bukan untuk mengenyang nikah, tapi nyari kekurangannya apa. Itu kan nanti dimuat di foto, bagaimana ini Presiden Jokowi pakai mobil apa, terus di Pak Prabowo pakai mobil siapa, terus aja bareng, gimana itu Pak? Ya masalahnya, manusia karena dia merasa lebih sehingga itu, kelompok merasa lebih sehingga dia melakukan itu. Padahal sebenarnya dalam hati, saya mohon maaf, saat ini di rumah saya kasih padi. Padi? Padi, ya. Jadi ada... Bang BKS, berarti dari BKS. Tanduran pari. Saya tidak setuju padi jadi tersangka. Padi itu sudah kuno. Makin berisi makin tunduk itu kuno. Itu yang saya. Enggak, itu kuno. Yang menarik itu kondom. Makin berisi makin tunda. Bukan hanya ketika berisi tunduk. Tapi filosofi padi, mohon maaf, yang beragama lain, satu-satunya ya, ada tanaman yang tidak ada di Saudi Arabia, di Jazirah Arab sana, Al-Quran kan tulis di sana. Tapi kenapa itu disebut dalam Al-Quran? Filosofi padi luar biasa. Padi itu antara anak dengan orang tuanya, ya. Mesti orang tua kan mesti muncul duluan, hidup duluan. Tapi terus beranak. Tapi ketika dia berbuah, padi dan anak adalah dia, adalah bersama-sama. Menunjukkan sebuah kebersamaan. Ya. Ya, karena ada di berita itu anak membunuh bapaknya, anaknya kan tidak dibeli motor, tiba-tiba gitu kan? Tidak, okay. Bersama. Oke. Okay. Maka ada kalimatnya lain selama ilang kejaman. Artinya? Oh, ya. Oke. Okay. Yang artinya supaya kata saya gak beli dengan bahasa Arab. Ya tidak dinamakan, kita kalau kepingin bahagia, kalau kita ingin sejahtera adalah harus bersama-sama. Oke, okay. Tepuk tangan untuk Bapak Wali Kota.